Hai teman-teman, kali ini Kak Winda mau tiup balon karet yang besar. Tadi teh kembar pulang sekolah katanya mau berenang. Tapi teh Winda tiupnya pakai apa ya? Kalau ditiup pakai mulut kan Kak Winda lagi hamil besar. Gimana kalau tiupnya pakai mesin elektrik aja yang warna pink? Ide yang bagus kan? Nah, ini mesinnya udah ada. Kita tiup bareng-bareng yuk. Nah, sekarang Teh Winda mau tiup balon pakai pompa elektrik. Lucu kan warnanya pink-pink gemoy. Teman-teman, teh kembar sama Apika sekarang udah pulang. Kita tiup lagi yuk. Wow, sekarang satu lagi. Teh Apika, awas dulu teh. Yang terakhir. Teh kembar Apika, Teh Winda hebat kan? Ah, teh kembar udah jadi. Kayaknya renang di sini seru ya teh kembar. Wah, bagus teh kembar. Aduh. Aduh, teh kembar, kenapa teh Winda jatuh? Aduh, teh kembar. Aduh, kenapa perut teh Winda jadi mulus gini? Teh kembar Apika, tolong bantu teh Winda. Aduh. Teh Winda, ayo kita ke dokter. Aduh, teh kembar, tapi perut teh Winda udah gak kuat. Takut ngelahirin di sini, teh kembar. Aduh, teh kembar, bantuin. Teh Winda, ayo tarik nafas, teh Winda. Bau kentut. Winda jadi melahirkan di kolam sih. Iya teh kembar, Apika maaf ya. Gara-gara teh Winda lahiran di kolam, kalian gak jadi berenang. Udah deh, gak apa-apa.